Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, selamat datang. Okey, untuk kita cut it short pendek. Okey, daripada pagi semua pun tahu, netizen semua tahu daripada pagi aku ada isu sedikit bersama dengan Capri. Okey, insya-Allah aku dengan Capri akan selesaikan benda ni secara elok di belakang, dan aku rasa on aku punya personal side, apa gurauan aku daripada awal, daripada dia di Jordan ke sampailah sampai sekarang di sini, aku rasa mungkin agak keterlaluan, dan aku as orang yang lebih matang dalam benda ni, aku say apology untuk dia. Other than that, terpulang pada pihak dia lah. Tetapi aku rasa biar antara urusan ni aku... Shahnaz mohon maaf lawak pakai serban. Kepris anggap kes selesai. Kita terima permohonan maaf. Hari ini, kecoh di media sosial mengenai sesi Instagram Live pelakon terkenal iaitu Shahnaz Ahmad dan rakan baiknya, Shukri Yahaya yang berlangsung semalam. Menerusi sesi tersebut, rata-rata netizen mendakwa tindakan Shahnaz memakai filter serban dan cara percakapannya seolah-olah meniru gaya penyanyi rap terkenal iaitu Kepris. Susulan daripada itu, Kepris dipercayai memberikan respon berhubung isu berkenaan dan sempat mengaitkan watak sotong yang pernah dilakonkan oleh Shahnaz Ahmad. Isu tersebut bagaimanapun berlarutan dan turut mendapat perhatian ramai. Respon terbaru Shahnaz Ahmad. Terbaru, Shahnaz menerusi Instastory tampil menjelaskan dia akan selesaikan konflik tersebut secara baik bersama Kepris. Dan turut akui lawak yang cuba disampaikan olehnya agak keterlaluan. Hai, Assalamualaikum guys, selamat petang. Dari pagi semua tahu, netizen semua tahu, aku ada isu sikit bersama Kepris. Okey, insya-Allah aku dengan Kepris akan selesaikan benda ini secara elok di belakang. Dan aku rasa on aku punya personal side. Apa gurauan aku daripada awal daripada dia di Jordan sampailah sekarang di sini, aku rasa mungkin agak keterlaluan, dan aku sebagai orang yang lebih matang dalam benda ni, aku minta maaf kepada dia. Selain daripada itu, terpulang kepada dia. Tetapi aku rasa biar antara urusan ini, aku selesaikan bersama. Pelakon kelahiran Pulau Pinang ini turut menjelaskan sebagai individu yang matang dia akan meminta maaf kepada Kepris atas apa yang telah terjadi. Terbaru, Kepris menerusi satu hantaran di Instagram tampil memberikan respon. Dan menjelaskan sudah memaafkan Shahnaz atas apa yang telah terjadi. Welcome to Damansara, pihak kita terima permohonan maaf tersebut. Dan Kepris pun kalau lebih-lebih tadi, minta maaf sebab kita pun tak lunch lagi. Lapar, insya-Allah selepas kuarantin Kepris akan sampai di Chili Kampung Hartamas dan minum sama-sama. Terdahulu, Shahnaz dan Shukri Yahaya telah mencuba beberapa filter di IG semasa melakukan sesi live bersama para peminat. Filter serban yang digunakan Shahnaz sambil berlatar belakangkan gambar padang pasir itu seolah-olah menunjukkan dia kini berada di Mesir. Pada masa yang sama, Shukri Yahaya dan rata-rata netizen tidak dapat menahan diri daripada ketawa sebaik sahaja melihat gelagat Shahnaz yang seakan-akan macam Kepris pada waktu itu. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.